Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Mudah-mudahan kita semua hari ini dan seterusnya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, siang ini bisa teman-teman lihat di depan gue ini ada motor Supra X125 ya, guys. Naik. Rencana mau diturunin mesinnya, ada beberapa part yang mau diganti, nanti akan gue kasih tahu apa aja yang diganti ya, guys. Ini lagi proses pembongkaran ya guys. Pokoknya buat kalian ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen. Terus videonya guys, kita lihat proses pembongkarannya ya guys. Oke, teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Mesinnya udah turun di bawah nih, guys. Nah, bisa lihat. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini mau kita bongkar semuanya. Ini mau dibelah. Jadi, kita ada pergantian spare part di bagian dalam. Nanti gua kasih tahu apa aja yang diganti ya, guys. Nah, ini udah tinggal proses pembongkaran head sama blok seher sama bak kopling, bak magnetnya ya guys. Ini udah diturunin, kemungkinan ini rada agak lama ya jadinya, mungkin sore atau habis maghrib ini jadi, karena ini juga butuh harus ke tukang bubut ya guys. Kita akan pasang sesuatunya di bagian dalam nih guys. Nah, buat teman-teman ini, kenapa motor ini kita turunin mesinnya, dan keluhannya itu bunyinya tadi tuh kasar guys, cuman gua tadi nggak sempat videoin karena gua lagi ambil barang. Nah, ini biasa guys, kasusnya itu seperti biasa, telat ganti oli ya guys. Itu udah sering banget, udah umum banget. Jadi nanti kita belah, kita nanti lihat proses pembelahan semuanya dan apa aja yang diganti. Nah, ini gua mau ngajak temen-temen spare part yang diganti ya, kita next ke bagian atas. Nih spare partnya udah gua sediain guys. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini untuk sementara ini yang mau diganti itu stang sehernya ya guys. Nah, ini stang sehernya itu, nah ini bisa teman-teman lihat nih, bisa teman lihat. Nah, ini part numbernya itu guys. Nah, ini part numbernya bisa teman-teman lihat, 06381 KPH 900 ya. Ini buat Supra X125, tapi teman-teman ternyata di dalamnya pun ada yang tool. Nah, ini masih banyak yang teman-teman belum tahu atau masih ada juga yang tahu. Nah, ini bisa teman-teman lihat di dalamnya itu guys. Nah, ini KFL ya. Nah, KFL, jadi part numbernya itu masih KFL, tapi untuk bagian stang sehernya itu memang ada perbedaan ya guys. Nah, ini stang sehernya diganti, dan ini kelahar keras yang kiri kanannya guys diganti juga. Nah, ini jadi part numbernya itu guys, nomornya itu 62/22 guys. Nah ya, 62/22 ini
62/22. Kita mau ganti dua-duanya, kiri kanan, dan ini butuh dibawa ke tukang bubut ya guys. Nah, sama ini lifter esi atau tonjokan keteng ya. Ini kita ganti. Nah, ini kita pakai yang GFC yang 14520 GFC 771. Nah, ini harganya lebih murah. Dan kita pakai full set. Full setnya kita pakai Karisma, guys. Nah, ini part number-nya KPH. Kita pakai ini. Pakai full set ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada semua di sini. Nah, ini kita akan proses bongkar di mesinnya nanti. Pokoknya ikutin terus videonya, proses pembukarannya nanti akan gue liatin ke teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Gue mau kasih tahu lagi buat teman-teman, jangan lupa kalau kalian punya kendaraan motor roda 2 nya jangan telat ganti oli ya guys. Gue kasih tahu lagi ya, pokoknya ikutin terus videonya ya guys. Kita nanti next pembongkaran bagian mesin. Cause I can't see you anywhere. Cause all I wanna know is what I should come on. Don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go. Cause you know I won't stay around. So let me know where to go. So let me know where to go. Kita lanjut lagi guys ya. Ini udah dibongkarin semua. Nah, bisa teman-teman lihat ini udah berantakin semua, udah dibelah nih. Nah, ini udah dibelah, ini dibelah ya. Jadi ini lagi dibubut dulu, kita next nunggu dibubut, nunggu selesai nih. Udah dibongkar semua di bagian kopling, bagian magnet, bagian depannya, di bak koplingnya, karburatornya. Jadi udah semua diberantakin guys, kita tinggal nunggu tukang bubutnya selesai aja guys. Pokoknya buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, bisa komen aja di bawah ini ya guys. Nih, ini udah skir, blok sehernya udah dibungkus nih, aman sehernya sama blok sehernya, aman guys. Jadi nggak ada masalah, kita cuma ganti stang seher, kelahar keras kiri kanan ya guys, sama tonjokan keteng, sama packing-packingnya kita ganti sama oli ya guys. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai, mudah-mudahan sampai proses pemasangan ke atas sampai hidup, nanti gua kasih tahu ke teman-teman ya prosesnya. Oke, okay? Pokoknya ikutin terus videonya ya guys. Oke, teman-teman, kita lanjut next. Ini udah siap-siap mau dinaikin lagi mesinnya ya guys. Nah, ini teman-teman lihat, ini masih kosong ya mesinnya, masih di sana mesinnya, nanti kita mau naikin langsung. Nah, ini mesinnya teman-teman udah, jadi ada penambahan part 6 spare part ya, sorry spare part, kita rantai ketengnya diganti juga ya guys. Nah, ini siap-siap kita naikin sini ya guys. Jadi mudah-mudahan hari ini, sore ini, maghrib lah, mudah-mudahan selesai setelah naik. Jadi buat teman-teman nih, gua mau kasih tahu lagi, kalau punya kendaraan roda 2 seperti motor ini, jangan lupa jangan telat ganti oli ya guys.
Jadi ini kasusnya yaitu telat ganti oli. Jadi yang diganti itu tadi seperti yang gue bilang tadi, yang pertama ada keras, ada stang seher, ada tonjokan keteng, packing, oli, sama terakhir tadi rantai keteng ya guys, kita ganti, sama packing magnet diganti juga. Oke, pokoknya ikutin terus videonya sampai nanti hidup ya guys. Ini lagi proses ngebersihin tutup bagian rantai depan ya. Pokoknya ikutin terus videonya ya guys. Jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini udah dinaikin mesinnya, bisa teman-teman melihat nih, udah naik mesinnya, udah rapi, udah dipasang, tinggal ngidupin aja teman-teman. Nih, nah ini udah siap dihidupin nih, tinggal di setting, udah hidup teman-teman ya. Udah halus suaranya guys. Oke, udah aman ya, udah hidup, tinggal dipasangin cover bodinya guys ya. Jadi itu aja video hari ini, kita operasi turun mesin di motor Supra X 125 ya guys. Jadi nanti di deskripsi apa aja yang diganti nanti gue cantumin ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat kalian juga yang udah setia nontonin video-videonya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video yang gue upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat buat kalian ya guys. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Mudah-mudahan kedepannya channel Bang Jai semakin terus berkembang dan memberikan tontonan-tontonan yang bermanfaat buat kalian ya guys. Oke, gitu aja video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong soal